Halo guys, kita lagi ada di Visa Ebira. Jadi kita lagi mau coba klaim voucher dari My Hyundai. Visa 1, yeah. Minuman 2 tinggal tambah ya. Pizza apa aja? Terserah. Kita lagi mau coba pesan pizza. Terserah pizza apa aja. Lu minum apa? Lemon tea-nya aja. Lemon tea? Ini apa? Ume? Margarita. Margarita. Kenapa sih cewek gak mau masuk frame? Jadi gue hari ini ditraktir sama Ica, itu Ica. Kita makan di Pizza Ebira pakai voucher dari My Hyundai. Kita mau membuktikan bener gak sih voucher My Hyundai itu bisa dipakai buat belanja. Nah, kita buktikan sebentar lagi ya, kalau misalkan bisa bayar berarti bisa. Aplikasi My Hyundai itu ini ya. Ini ada beberapa reward yang kita bisa pakai vouchernya. Kita bisa ke deal. Ini pesannya dari sini aja ya? Ya ini cuma satu aja. Apa? Ini banyak vouchernya. Gua apa? Ini berapa aja? Iya, aku pesan minum. Aku minum. Kok poin gua masih sedikit guys? Kalau mau pesan menunya ini barcode ya guys. Guys, ini adalah hasil dari poin My Hyundai. Belum tentu loh guys, jadi bayar loh guys. Kan belum bayar. Belum bayar ya. Tuh, ini statusnya masih belum jelas. Apakah bisa bayar pakai voucher My Hyundai atau enggak? Ini gue pesan lemon tea itu apa? Chamomile? Bukan, leci. Leci tea. Nah, kita pesan pizza. Bisa apa tadi namanya? Margarita. Oke, okay. Akhirnya pesanannya sampai setelah kita menunggu hampir 20 menit ya? Iya, 10. 10 menit masa? Iya, 10 menit. 20 menit? Ya, ini namanya pizza margarita. Kayak gitu ya. Dan ini infonya mau dibayar pakai voucher My Hyundai. Apakah nanti berhasil? Nanti kita lihat ya proses transaksinya. Yep. Jadi teman-teman jangan lupa liatin kita makan ya. Sih, tapi nggak pernah telat ya? Ya. Selalu tanggal 15. Nah ini pizzanya begini guys. Ya ampun tipis-tipis, mana malah kenyang gue. Sorry. Ini kayak penyelipan-penyelipan gigi gitu guys. Gue gregetan, gak bisa dipotong. Nah, itu makan yang ini. Yang banyak daging. Nah, kita lagi diet, jadi makannya yang tipis-tipis saja. Pakai saus yang banyak biar gak rugi. Sekarang makannya ya guys, sekali hap. Berarti pitnya udah masuk, terlalu matang. Buat apa? Ya buat peach, persik. Tahu dari persik itu? Pir. Pir ya, pir.
So rasa pizzanya ya lumayan, tapi nggak bisa bikin kenyang guys. Kita udah selesai makan, tinggal sampah-sampahnya ya. Kita mau bayar pakai voucher dari My Hyundai. Coba lihat vouchernya kayak gimana, Cak? Barcode biasa. Barcode biasa. Nah, ini kayak gitu satu. Kita mau pakai itu satu. Pakai ini dua, satu lagi di dalam handphone itu ya. Totalnya ada 3 voucher. Nanti kita mau coba bisa enggak dipakai jadi satu transaksi, ya. Kita mau transaksi pembayaran pakai voucher dari My Hyundai. Lagi direnovasi ada kesalahan akhirnya kebakar. Konslet ya? Iya, konsleting sama aspal ya kalau nggak salah. Tadi udah di barcode nya aja ditunjukin kan. Nah, nanti barcode nya akan diinput sama kasir, di scan tuh. Tadi udah di voucher lo hilang ya? Iya, udah diklaim. Oh, sama kayak Dion tadi. Gak bisa di ituin ya? Iya. Oh, hilang dong. Lagi enggak? Bisa enggak? Nih, satu lagi. Oh, bisa edit. Tapi enggak screenshot ya, Rok? Enggak. Enggak di screenshot ya? Gue screenshot lagi. Oh, jadi bisa di kode voucher bisa dipakai jadi beberapa voucher ya, guys. Oke. Okay. Bulannya voucher My Hyundai bisa dipakai untuk belanja di Pizza Evira. Nah, jadi satu user bisa bikin satu voucher dan itu bisa digabung ya. Bisa digabung jadi satu transaksi. Jadi kalau misalkan teman-teman ada 5 handphone, satu handphonenya bisa satu voucher senilai 100.000, berarti ada 500.000. Bisa dijadikan satu transaksi ya. Nice. Jadi kalau misalkan mau bikin kode voucher, mau klaim voucher dari My Hyundai, jangan lupa barcode-nya di screenshot. Kenapa? Kalau misalkan hilang, kita nggak bisa pakai, hilang, barcode-nya hilang. Kita bisa makan-makan walaupun nggak kenyang. Harus tadi di People's Cafe aja ya? Tahu, People's Cafe. Ya.